Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada? Hari ini saya masak nasi matbus daging ayam ya. Tuh teman-teman, mari simak bersama-sama ya cara masaknya, cara kerjanya, alat hati soldi, apa aja bahannya ya teman-teman ya. Terima kasih yang selalu mendukung, yang selalu support, yang selalu share video saya berburu-buru. Terima kasih, semoga dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Yang baru menemukan karena saya, silakan ya pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video baru dari saya. Yuk teman-teman simak terus ya, jangan lama-lama. Cara masaknya, cara kerjanya, alat hati sulit TKW Arab, apa aja bahannya, gimana aja kerjanya, caranya ya. Tuh ini nasi matbut daging ayam ya, ini khas Timur Tengah ya. Yuk teman-teman simak terus ya, jangan lama-lama. Terima kasih. Teman, ini bahan-bahannya untuk masak nasi masbus daging ayam ya. Di sini ada 1,5 kaleng beras basmati ya. Di sini ada 5 potong daging ayam udah dicuci bersih ya. Di situ ada kunyit, di situ juga ada minyak. Di sini ada 2 buah tomat. Di sini ada 1 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, terusan jahe, 2 biji itu ya lemon hitam, terus 2 lembar salam waragar, terusan kayu manis, 7 biji centeh. Di sini ada bumbunya ya, 1 maji, 1 sendok 1 sendok bumbu Arab, 1,5 sendok itu merica, 1,5 sendok garam, 1,5 sendok ketumbar, terus 1,5 sendok kejinten. Tuh ini bahan-bahannya ya teman-teman ya, untuk masak nasi masbus daging ayam ya. Teman-teman, aku udah nyatain ini panci ya. Ini udah dicampurin minyak. Ini sebanyak 2 sendok makan ya. Sekarang mau numis dulu ini bawangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawangnya ditumis dulu sampai layu. Ya, sampai lalu ini tomatnya, tomat lupa lagi tuh ngomongnya itu, kalau itu salah terus ah, bawangnya. Sampai lalu dulu ya bawangnya, bawangnya. Tuh teman-teman, ini bawangnya udah layu ya. Sekarang sama aku mau ditaruhin ini bawang putih, jahe sama racikan ya, dimasukin aja nanti lemon hitamnya nanti. Nah, sekarang ini dimasak lagi ya biar harum juga ininya, bawang merah, bawang putih sama jahe ini. Tuh teman-teman, ini udah harum, udah layu ya ininya, udah agak kecoklatan ya bawang merah, jahe, bawang putihnya juga. Sekarang aku mau masukin ini tomat. Nah, sekarang ini tomatnya sudah layu dulu ya teman-teman ya, biar matang dulu sama bawang merah, bawang putihnya ya, biar tercampur dulu. Tuh teman-teman, ini tomatnya udah menyusut ya. Sekarang aku mau masukin ini bumbu ya, aku pakein kunyit 1 sendok makan ya. Bismillahirrahmanirrahim, masukin saja semuanya. Aku sekarang masukin ini ayamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, ayamnya masuk juga. Ini pakai 5 potong ya teman-teman ya. Itu berasnya juga udah dicuci, udah direndam dulu ya. Sekarang ini diaduk-aduk dulu.
biar tercampur sama bumbunya ya. Ini masak Mas Bus daging ayam ya. Kak nasi Mas Bus daging ayam. Teman-teman sekarang sama aku mau ditutup dulu biar meresap dulu bumbunya ya. Nah teman-teman sekarang mau dilihat, bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman ini bumbunya udah meresap ya teman-teman ya. Sekarang sama aku mau taruhin air ya. Air mendidih, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman terus diaduk-aduk dulu sebentar. Terus masukin ini lemon hitamnya. Tuh teman-teman ini tunggu matang ya teman-teman ya. Daging ayamnya. Ini kalau udah matang nanti diangkat ya, ditaruhin ke oven, langsung masak nasinya ya teman-teman ya. Ini tunggu dulu matang ayamnya ya. Sekarang sama aku mau ditutup lagi. Tunggu matangnya ya teman-teman ya ayamnya. Sekarang mau diangkat ya itunya, apa namanya, ayamnya. Karena udah empuk ya teman-teman ya. Tuh udah nyiapin ini ya nampan. Sama aku udah dibalasin pasta ya teman-teman ya. Sekarang mau diangkat ayamnya. Ini masalah udah empuk ayamnya teman-teman tuh. Teman-teman sekarang udah olesin ini ya pasta, udah diituin, udah pakein apa namanya ini garam, terus sedikit ketumbar, sedikit bumbu ya, terusan itu apa namanya air perasan jeruk lemon ya. Tuh teman-teman udah dilulurkan semuanya ya. Ini sekarang mau di open ya teman-teman, lanjut masak nasinya. Ini air rebusan itunya ayamnya mau dimasukin ini ya buat masak nasi ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduk sampai merata ini. Tuh teman-teman ini nasinya dimasak ya biar surut dulu itunya airnya ya teman-teman ya. Nanti kalau udah surut airnya mau dilihat lagi ya. Sekarang ini dimasak dulu nasinya, berasnya ya, biar nyusut dulu airnya ya, nanti dilihat lagi ya teman-teman ya. Sekarang mau ditutup ya sama saya. Oh iya, ini tadi diangkat tadi lemonnya karena takutnya pecah jadinya agak hitam nanti ke itunya warnanya nasinya. Sekarang sama aku digebruskan lagi ya, dimasak lagi sama nasi. Tuh teman-teman sekarang sama aku mau ditutup ya, nanti kalau udah menyusut dilihat lagi ya teman-teman ya. Sekarang mau dilihat ya ininya nasinya, bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman ini udah menyusut ya nasinya. Udah menyusut ya teman-teman ya ini airnya, tapi ini belum mateng ya. Itu dulu sebentar dipikirkan gitu ya. Tentu ya ini tuh. Tuh sekarang sama aku ini mau ditutup ya teman-teman ya, suruh mateng sempurna. Ini baru setengah mateng ya teman-teman ya tuh. Ini tapi ini airnya udah menyusut masya Allah. Tuh sekarang sama aku mau ditutup pakai ini ya teman-teman ya. Biar enggak banyak keraknya gitu ya, nempel di pancinya di bawahnya, jadi ini uapnya enggak keluar gitu ya teman-teman ya. Sekarang sama aku ini ditutup dulu, nunggu matang ya teman-teman ya. Ini kalau udah matang
nanti sama saya langsung aja disajikan ya teman-teman ya. Insya Allah hasilnya bagus, nikmat rasanya ya. Ini nasi masbus sama daging ayam ya. Nasi masbus daging ayam ini ya, khas Timur Tengah ya. Ini ala TKW Arab ya, masakan ala TKW Arab tadi sore. Buat teman-teman tunggu ya matang ini nasinya, nanti disajikan saja ya. Ini nasinya udah ditaruhin ke ini ya, ke sampingnya, ke satu, ke piring. Sekarang sama aku mau ditaruhin ini bawang ini, harus ini karena ini majikan laki itu seneng banget ini kena bawang ini. Sepotong aja ini karena buat bertiga, takut nggak mau makan ini ya bawang. Terus kan dimasukin ini dan jembib ya, sama itu sama anggur kering ya udah dimasak. Terus aku ambil dulu ini dari mana. Lebih banyak masaknya 3 potong aja. Terus ini dikakroin ini tomat biar cakep. Terus ini lemon juga biar cakep ya. Terus ini bawangnya juga biar mantap surantap. Tuh teman-teman ini hasilnya ya teman-teman ya. Terima kasih ya yang udah mendukung channel ini, yang udah nonton dari awal sampai selesai ya. Tunggu video-video selanjutnya ya teman-teman ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.